Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys di Mata Project tentunya di sini. Oke, di video kali ini saya mau bikin rumah adaptor MP3 kit ya guys ya, modul MP3 kitnya. Tapi sketsa awal tuh saya taruh bawah sini ya. Jadi sebenarnya saklar ini kurang yoi ya. Saya akan taruh sama sini. Jadi saya sudah bikin lagi yang baru ini polanya menggunakan triplek tebal seperti 2 mm, 2 milian ya, 2 milian salah. Dan nanti kita bakal bikin mini soundbar ya guys. Jadi sekarang kita itu lanjut aja. Ini kurang yoi cuy. Jadi saya akan rubah lagi aja ya. Oke, kita copot dulu. Ini juga kita copot cuy ya. Oh, kayaknya kurang mantap lah gitu cuy. Kalau di bawah ini. Jadi kita pasang, nanti kita bongkar. Kita bikin. Oke. Sebelumnya kita pola dulu, kita bikin pola, dan saya motongnya menggunakan cutter cuy, karena menurut saya cutter ini aja udah cukup ya. Asal kalian harus hati-hati, kalian ikutin aja pola yang itu garis itu cuy, karena kalau cutter kan lumayan tajam ya cuy ya, harus pelan-pelan takutnya patah nanti kena muka kalian cuy patahannya. Saya rasa sih enggak lah kalau kita hati-hati. Oke, sudah finish. Sekarang kita tinggal potong sisi kiri kanannya. Astagfirullahaladzim, patah cuy, ketinggalan di dalam. Kacau ini coy, bahaya nih. Hati-hati kalau udah patah gini, bahaya coy. Ada ketajamannya lagi cuy. Wah, melenceng ini boy. Kita skip itu, sekarang tinggal bersihin aja. Udah terbongkar. Harus hati-hati cuy, seperti itu yang kita takutin. Itu yang kita takut-takutkan cuy ya. Oke, kita coba dulu. Oke, sudah sempurna coy. Oke, sudah sempurna, dan di sini ini sepertinya wajib digeser sedikit ke sini cuy ya. Oke, sudah coy. Oke, sudah coy. Kita bikin bola lagi. Ini kurang ke sini cuy.
Oke, kita bikin lagi coy ini. Sekarang kita pulang. Oke coy, sudah jadi ternyata coy. Jadi kita tinggal pasang aja di sini. Oke, sudah jadi. Oke, kita tinggal baut-baut aja coy. Oke, kita baut. Kita skrup, bukan baut. Bukan baut ya coy, skrup coy. Kira-kira seperti segini coy ya. Harusnya. Oke, ini menutupi, menutup juga cuy. Sekarang kita baut normal. Oke, sudah seperti ini. Nanti kita tinggal kita bikin dudukannya lagi. Nanti lanjutkan lagi cuy, sudah sampai beres nanti. Pokoknya intinya di sini depannya dulu. Nanti ini di shutter on off-nya nanti kita kasih shutter biar lebih aman. Oke, dan ini karena saya pun lagi nunggu modul pump-nya karena kok yang saya beli barengan ini tuh terbakar cuy, karena saya salah ngasih arus cuy. Malah yang saya kasih arus 12 volt itu bukan di MP3 ini cuy, malah yang di apanya, di pump-nya, jadi terbakar cuy. Yang harusnya 5 volt saya kasih 12 volt ya, atau gosong ya cuy ya. Oke, terpasang sempurna ya cuy ya. Oke, nanti kita tinggal bikin dudukannya cuy. Rencana sih saya dudukan gini coy, terus sini nanti kita bikin seberapa gitu. Nanti pokoknya pakai papan nih, yang penting yoi aja ya. Oke, mungkin videonya sampai sini. Kita bikin modul apa, box MPT-nya. Oke, sampai juga next video, see you, goodbye, bye bye. Oke, dan ini hasilnya coy, setelah jadi box-nya coy ya. Oke, boxnya seperti ini, jadinya seperti ini. Ini saklar power on off depan belakang gitu guys, jadi triplet. Kemudian dalamnya seperti ini. Oke, okay. Ya, mungkin video sampai sini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Oke, okay, see you next time, bye bye.